Peringatan milad ulang tahun GUP TKI dan IG TKI ke-62 dan 69, yang mana sebelumnya GUP TKI dan IG TKI maupun Himpaudin berjalan sendiri-sendiri. Jadi harapannya diadakannya acara ini tuh sebagai simbol juga bahwa IG TKI dan GUP TKI itu harus bangkit lagi, tapi bangkitnya tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama Himpaudin, PAUD, TK, IG TKI juga membentuk PAUD yang holistik integratif bersama-sama gitu. Untuk peran pemerintah, biasanya kan mereka berjalan sendiri nih. PAUD itu apa sih program-programnya, kinerjanya, terus bagaimana mereka mengupayakan memberikan intensif kepada guru-guru pendidiknya. Nah, sekarang ini karena diinisiasi sudah dimulai dengan dilantiknya Bunda PAUD Desa, berarti ini adalah simbol juga bahwa pemerintah juga harus berperan dalam mensejahterakan kesejahteraan guru PAUD. IG TKI dan GUP TKI berjaya selalu dan semakin berjaya.